turun. Kita sekarang mau dari Kim ingin memberi, kita ada ngelihat bapak jualan bakso di pinggir jalan. Assalamualaikum pak. Salam. Halo pak, assalamualaikum. Waalaikum. Pak, kita dari Kim Kops Indonesia Muda. Nah kita punya program, kami ingin memberi. Kita ngelihat bapak lagi ada di sini jualan bakso. Siapa tahu kan kita bisa saling berbagi rezeki ya. Betul. Betul ketum. Siap. Jadi saya dari RH Entertainment juga. Lihat bapak nih kayaknya kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar lah. Ngobrol-ngobrol bentar aja dulu. Saya dua di kampung. Oh iya. Bapak kampungnya di mana, Pak? Malang. Di Malang. Jawa Timur. Oh. Di Malang. Iya. Sini sih. Malang Jawa Timur, Mas. Bapak udah berapa lama, Pak, jualan, Pak? Saya sudah 10 tahun. 10 tahun. Jualan bakso ini. Iya. Bapak sendiri di sini? Sendiri. Keluarga enggak di sini? Keluarga di kampung. Oh, semuanya kampung. Kalau lagi punya duit ya pulang, enggak punya duit. Ini lagi susah, Mas. Iya. Sekarang gimana, Pak? Kopek-kopek ini lagi susah. Lagi susah? Iya. Ini jualan sepi terus. Sepi? Berarti sehari habis, Pak? Habis. Nggak habis, Mas. Nggak saya habis. Penghasilan saya kalau ada rezeki 40.000, 50.000. Kalau nggak ada 30.000, 20.000. 30.000 sehari? Iya. Saya kalau ada kerjaan lain, ya... mau, kalau nggak ada ya sudah, aku jalanin apa adanya. Dulunya bapak ngapain pak kerjaannya pak? Dari dulu bakso. Dari dulu bakso. Iya. Nih pak, kita kan punya program yang namanya kami ingin memberi. Jadi kita punya pertanyaan nanti buat bapak, tapi sebelumnya kan kita mau ngajak bapak ngobrol-ngobrol dulu, mau nanya sama bapak. Nah bapak sendiri gimana nih, tinggalnya nggak jauh dari sini? Saya di Anggrek. Di Anggrek? Nggak jauh ya, ya Pak dari sini? Baru pindah. Tadinya yang lama di Gang Kembang. Jadi setiap hari Bapak dari jam berapa sampai jam berapa Pak jualan? Saya tadi jam 2 berangkat. Nanti pulangnya jam 10, jam 11. Malam? Iya. Jadi dari jam 2 sampai jam 10 malam kadang-kadang cuma dapat 30.000 Pak? Iya. Tapi sebelum COVID ini pengaruh nggak Pak? Sama setelah pengaruh COVID? Banget. Pengaruh sebelum, banget ya? Sebelum COVID kok masih mending. Dari hasil 40.000, 50.000 ada. Sekarang boro-boro Mas. Bener-bener sekarang ini. Tapi maaf, berarti Bapak anak istri nggak di sini ya Pak ya? Iya. Di kampung? Di kampung. Di sini ngontrak. Baru setiap bulan Bapak kirim buat anak istri? Iya, kalau ada. Kalau nggak ada gimana yang ngomong sama istri? Belum tentu, ada gitu. Tentunya Bapak kangen lah ya sama anak sama istri. Kangen lah Mas. Udah berapa lama Pak nggak pulang? Sudah, saya sudah 6 bulan. 6 bulan. Gak ada duit buat pulang kampung, nggak ada duit Mas. Anak ada berapa Pak tadi Pak? Dua. Dua ya? Udah umur? Udah umur berapa Pak? Yang satu sudah nikah. Oh, yang sudah satu nikah. Masih bujang. Pernah ketemu Bapak kesini? Samperin Bapak ke Jakarta? Aku kalau pulang ketemu lah. Dia nggak pernah kesini. Nggak pernah kesini. Iya. Aku aja yang ingin tahu keluarga aku. Jadi apa Pak harapannya sama pemerintah ini apa nanti? Gimana ya Mas bisa berubah nasibku kayak gini? Apa jualan lebih laku gitu? Kan orang dagang gitu Mas yang mau yang diambil untungnya. Ini gak ada untung Pak Po aja. Ini kalau pemerintah dengar Bapak mau berharap apa dari pemerintah Pak sekarang? Aku harapkan ya aku ngomong apa adanya hasilku segitu. Gak cukup Pak gitu. Gak cukup, cukup buat hidup ya Pak. Iya. Buat kontrakan sendiri Bapak berapa Pak bayar kontrakan? Kontrakan 600. 600 tuh. Iya. Itu pun gak bisa bayar Mas aku. Iya. Aku ngomong sama yang punya rumah. Tapi yang punya rumah pengertian iya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. 600.000 sedangkan penghasilan Bapak tadi Bapak bilang 20.000 30.000 itu sudah penghasilan bersih Pak ya. Kalau ada rezeki 40.000 Mas. Itu bersih Pak. Bersih. Kotor. Iya, buat makan, buat ini, buat itu. Enggak nutup ya sama. Enggak nutup Mas, bener aku ini. Siap, aku ini keliling bakso kemana-mana. Ini belum penglaris. Keliling segitu luasnya. Belum ada yang beli. Penglaris, iya. Dari tadi siang. Iya, jam 2. Dari jam 2. Oh, belum penglaris. Iya. 2 jam. Satu pun 2 jam udah jalan-jalan belum penglaris Mas, sama sekali belum. Kalau dulu sebelum ada ini ya ada aja orang beli. Iya, sebelum COVID. Iya. Sekarang benar-benar Mas. Kita ada pertanyaan buat Bapak, Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan Bapak bisa jawab nanti adalah kita rezeki buat Bapak. Iya.
coba kita tanya Bung Kevin. Atau Ketut tadi mau nanya? Oh iya, kita Bapak hafal Pancasila, Pak? Masih hafal Pancasila? Masih hafal Pancasila, Pak? Pancasila. Iya. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Oke, itu tiga. Itu kelima. Kemanusiaan. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, keadilan sosial. Ya. Itu yang nomor lima. Itu yang nomor 5. Enggak apa-apa, mungkin bapaknya lupa, Pak. Iya, lupa, kan, Mas. Benar, enggak apa-apa. Iya. Oke. Okay. Sekali lagi, Pak, boleh? Sekali lagi. Lanjut aja dulu, Pak. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keadilan sosial. Ya, biarin dulu. Oh, iya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah. Enggak apa-apa. Berarti gak apa-apa. Bapak ini mengingatnya yang penting keadilan aja, Pak. Ketuhanan dan keadilan, ya kan? Iya, benar-benar. Ya, Pak. Yang penting di Indonesia ini semuanya adil buat rakyatnya. Iya, iya, Pak. Yang penting ya, Pak. Ya, makanya selalu itu yang teringat sama Bapak. Iya. Ya, Pak. Mudah-mudahan lah, Pak, ya. Ada yang nonton konten Bapak, terus tahu keluhan Bapak seperti apa. Dan yang penting Bapak sehat selalu, Pak. Iya. Iya. Pak, ingat enggak, Pak, presiden pertama Indonesia siapa? Bung Karno. Wah, Bung Karno. Nah. Yang sekarang siapa, Pak? Sekarang siapa, Pak? Jokowi. Nama panjangnya siapa, Pak? Nama lengkapnya Jokowi. Nama lengkapnya siapa, Pak? Jokowi. Nama kepanjangannya Pak Jokowi. Jokowi Dodo. Nah, mantap. Tahu lah presiden kita, kan. Tahu. Kan siapa tahu Pak Jokowi nonton ya, Pak. Iya. Akhirnya diborong terus dikasih toko buat Bapak jualan bakso. Siapa tahu. Amin. Iya. Harus kayak gitu. Iya, iya, iya. Tapi Bapak umur berapa, Pak? Maaf, Pak. Saya umur 51. 51. Tapi semangatnya kayak umur 17 ya, Pak, ya. Iyalah, Mas. Kan nyari duit, Mas. Oh, iya, benar-benar. Nyari buat keluarga. Yang penting semangat ya, Pak, ya. Iya, Mas. Nih, buat yang nonton nih, kalau kalian umurnya masih 17 tahun, jangan 20 tahun, jangan rebahan aja. Jangan sering-sering rebahan. Iya. Karena masih banyak ternyata yang kayak Bapak. Umur 51 ini masih berjuang di dalam gerobak, Mas. Padahal tadi hujan-hujanan juga kan tadi. Iya, hujan-hujanan kan di situ. Tapi nggak pernah berpikir untuk malas. Nah, iya, nggak pernah, Mas. Malas nggak ada. Pernah nggak sih, Pak, Bapak ngerasa putus asa gitu, Pak? Nggak pernah aku. Tapi Bapak, apa namanya, berharap dong anaknya bisa datang ke sini untuk membantu Bapak. Kalau anak, Mas, urusan masing-masing. Karena aku udah lepas ya? Iya. Karena udah lepas. Udah nikah ya, Pak, ya? Iya, sudah nikah yang satu. Tapi Bapak kangen. Keren loh, Pak, rambutnya. Oh iya, mirip saya. Keren, Mas. Mirip, guys. Sama. Iya, sama kita. Masnya ini putih tapi. CS. Kenapa itu, Pak? Kok bisa diwarna? Biar apa, Pak? Ya, diwarnain. Pengen warna, soalnya sudah putih campur. Oh, campur biar putih. Nutupin putihnya ya, Pak? Iya, nutupin gitu. Campur putih, Mas. Iya. Tapi keren, Pak. Jadi keren, aku merahin aja sekalian. Ada. Dari muda dulu bakso. Dari dari keluarga sebelumnya juga jualan bakso. Iya. Bapak jualan bakso ini kan sekarang lagi COVID nih, Pak. Bapak nggak takut ketularan COVID, Pak, jualan bakso itu? Nggak takut lah. Nggak takut ya. Apa katanya yang di atas itu, Mas? Yang di atas ya. Iya. Karena usaha ya, Pak. Karena memang kondisi seperti ini, Bapak memang harus ya tetap terus berusaha. Iya. Ya, iya. Kalau takut nanti malah nggak ada penghasilan sama sekali. Iya, Mas. Kalau takut keliling nggak ada dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Iya. Buat bayar kontrakan apa? Tapi Bapak percaya sama COVID, Pak? Aku. Iya dong. Lihat dari luar negeri kemana-mana ada COVID ya percayalah. Iya. Dan mengikuti apapun yang di apa peraturan dari pemerintah ya, Pak, ya. Iya. Buktinya Bapak sekarang juga pakai masker tetap juga. Iya lah. Mengikuti prokes. Iya. Tapi pernah dapat bantuan dari pemerintah sendiri? Enggak pernah. Belum pernah dapat. Belum dapat bantuan, Pak. Kemarin-kemarin ada bantuan belum COVID. Pernah, belum pernah ya. Iya. Ya, karena mungkin KTP Bapak juga bukan warga sini, jadi Bapak tidak terdata mungkin. Iya. Oke, okay, nah, makanya kami ini dari Kim, Pak. Nah, Kim itu Korps Indonesia Muda. Terus kita program kita kami ingin memberi. Dengan kita seperti ini, siapa tahu terketuklah hati pemerintah gitu loh. Aliran bantuan itu belum merata ya. Belum merata. Yang kata Bapak tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak. Iya.
belum merata memang. Belum merata. Betul. Banyak orang yang masih perlu dibantu. Betul. Ternyata. Dan buat teman-teman mungkin yang pengen bantu nanti berikutnya. Ya, makanya buat teman-teman yang nonton nih, kita bisa ngajak kalian juga semua untuk mungkin ikut konten sama kita ya. Betul. Di tengah COVID ini memang banyak banget orang yang perlu kita bantu. Ya. Terus kalian tergerak hatinya, ayo kita sama-sama kita cari siapapun yang butuh bantuan kita semuanya. Mungkin kalian tenaganya tidak bisa, bisa juga mungkin share rezeki ya, lah bareng-bareng nanti kita kumpulin, kita menyalurkan. Senang nggak Pak kalau seandainya ada orang program banyak itu, orang yang melakukan hal yang kita lakukan sekarang Pak, peduli yang peduli dengan sesama. Senang nggak peduli sama orang kayak gini, kayak aku ini peduli, seneng aku. Karena kita niatnya memang bukan membuat konten atau ria atau hura Pak, tapi memang hatinya yang tergerak untuk saling membantu. Karena kalau tidak ada yang mencontohkan Pak, tidak ada yang tergerak juga untuk melakukan hal seperti ini. Makanya mudah-mudahan kita doakan Bapak sehat, doakan kitanya semua sehat, amin, supaya amin, kita juga bisa memberi lebih luas lagi Pak. Semoga banyak juga yang terinspirasi sama acara kita, jadi mereka sendiri pun bisa buat sendiri kan. Betul. Di lingkungan masing-masing. Betul. Dan juga untuk teman-teman yang biasa nonton di mall atau di warung-warung besar, jangan lupa untuk jajan di para pelaku UMKM ini membantu keluarga mereka juga. Betul. Jadi kita, dari kita, oleh kita, dan untuk kita untuk semua. Karena sudah enak kok. Iya, buktinya Bapak ini sudah 10 tahun kok. Iya, kalau nggak enak berarti nggak ada, nggak jualan. Nggak bertahan. Kalau Bapak soku apa? Wah, habis ini nanti kita coba. Kita coba. Tenang aja. Pak De Yunus. Pak De Yunus ini berjualan di sekitar Komplek Pertamina. Komplek Pertamina, di Pondok Ranji. Pondok Ranji? Ciputat Timur. Ini Pak, kita punya sedikit rezeki. Iya. Mungkin nggak banyak nilainya, tapi amin masa nggak apa-apa, nggak banyak, yang penting kita ini ada pemasukan sedikit-sedikit demi sedikit, nanti buat tambah bayar kontrakan. Siap, amin. Insya Allah ini bisa membantu Pak, bisa membantu sedikit lah. Semoga berkah Pak, jangan lihat nilainya Pak ya. Terima kasih banyak Mas. Amin. Ya. Kita doain juga Bapak sehat selalu Pak. Iya Mas. Lancar nih, laris manis. Amin. Teman saya jadi nikah, jadi sewa ini, beli semuanya. Selesai jadi nikah juga Pak ya. Iya. Iya kan? Iya juga, Indonesia Muda tetap jaya. Iya Pak, doain kita Indonesia Muda tetap jaya. Betul. Amin ya Pak. Amin Mas. Tetap bisa membantu sesama. Iya Mas. Amin. Ya mungkin buat kalian semuanya di luar sana yang nonton acara ini dan mungkin dekat daerah sini ya. Benar. Bisa ketemu Pak Yunus, borong aja semuanya Pak. Yang mau ikut. Enak. Ataupun ya doain lah kita semua di sini sehat biar kita bisa bikin konten ini setiap hari kalau bisa. Iya benar. Benar-benar kalau bisa kita berbagi rezeki lah setiap hari. Betul. Dan doakan rezeki kita juga lancar ya tuh. Iya. Biar kita bisa berbagi. Benar. Intinya kan itu kan. Iya. Emang harus berbagi. Rezeki kita lancar kita bisa berbagi juga. Kalau enggak tolonglah dilancarkan ya sama kalian juga. Bantu-bantu lah. Bantu-bantu. Oke, kalau gitu kita pamit dulu. Bye.